Hai guys, aku sekarang lagi di rumahnya Kak Usi Sulistyawati dan juga Kak Andika Pratama. OMG, rumah orang kaya begini ya guys. Aduh, kampungan sekali kamu Stasia buat lele. OMG. Di rumah sebesar ini pemirsa, dan di ruangan tamunya ini hanya akulah seorang. Aku sekarang lagi catokan. Sekarang aku lagi catokan dulu ya guys. Ambil catokan, baru deh aku siap-siap untuk kita mau syuting. Jadi pasti kalian nanti bertanya-tanya, ini rumah sebesar ini kok gak ada orang? Ada orang guys, jadi mbak-mbaknya itu lagi di belakang. Terus Kak Usi masih syuting di dalam sama Kak Gaby. OMG. Jadi aku masih mau catok-catokan dulu. Tadi aku buatnya pas aku lagi nyetir. Sangat berbahaya, tidak boleh dilakukan, oke? Jangan ditiru. Bimbingan orang tua. Soalnya tadi aku tuh bangun telat kan guys. Soalnya aku ngeditnya sampai pagi gitu loh. Pemirsa, hai, oh hai. Secara tiba-tiba ya, aku tuh suka tiba-tiba gitu loh kam. Seperti yang kalian tadi udah melihat ya kan, aku udah menjelaskan kepada kalian aku sekarang sedang berada di mana. Aku sedang berada lagi di tempat Kak Usi. Lagi makan. Kita lagi makan pemirsa. Pokoknya aku gak tahu sih ini tujuannya aku membuat video ini apa. Tapi we'll see aja kelanjutannya seperti biasa. Seperti begitulah. Aku dalam konten YouTube ku ini tidak ada tujuan arah. Seperti hidupku. Terombang-ambing di lautan gelora. Kita lagi makan-makan. Kita kontennya makan-makan aja. Oke, siap. Ini adalah situasi. Di sana ada Miss International Queen. Saksikan segera di YouTube channelnya Kak Usi. Dia positif banget loh. Oh ya? Positif apa tuh? Garis tua. Cewek-cewek botox. Anak-anak malam Mami terkisah, tercinta, ter-up to date. Jadi Mami Isa tuh rencananya hari di, tadi kirim aku video dia lagi di tempat tidur rumah sakit ya. Aduh, Mami gak bisa ikut. Pengen deh ngumpul-ngumpul katanya. Aku tunggu bentar ya. Mami ke rumah sakit dulu, mau infus bentar. Abis itu Mami anterin kamu. Tiba-tiba, Neng, Mami gak bisa nganter, harus rawat inap. Iya. Aku sendiri aja, bro. Gitu, jadi habis ini aku akan pergi mengunjungi Mami Sasega, si wanita tua, apa kayak tua bang, bukan tua bangka, apa kak bahasamu kak? Tubang, wanita tubang itu. Oke, anak-anak kota Mami. Hai, udah selesai akhirnya. Oh my God, dapat banyak banget cerita hari ini bersama Ibu Gibi Festa. Hai, oh halo, oh halo, oh halo. Hai sobat perempuan, apa kabar? Pasti fuh kan hari ini, ha? Gitu. Oh my God, perbincangan hari ini sangat luar biasa. Banyak cerita yang bisa kita ambil. Oh, iya. Pelajaran hidup. Iya, hamilnya Depi ya. Terus lagi hamil, berkah hamilnya. Ya, amin. Semoga amin, orang yang jahat dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Pokoknya segala kebaikan yang baik-baik amin datang ke keluarga Kak Usi. Segala berkah. Amin. Amin. Terima kasih Kak Usi untuk hari ini. Terima kasih juga ya kamu ya, sudah sampai jam berapa kita ngobrolin. Sangat malam pemirsa sampai aku ditelepon Mas Sigit marah-marah. Oh ya Usi. Udah Kak Usi. Teh, makasih banyak. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita saatnya kita untuk pergi mengunjungi Mami siapa? Mami Ona, anak-anak Ona.
Sekarang saatnya kita pergi kemana, Kak? Ke rumah sakit mengunjungi Mami online yang sedang terbaring lemas karena diare. Oke, pemirsa, aku akan update kalau misalnya kita udah sampai di rumah sakit. Oke, bye. Sampailah kita di rumah sakit mengunjungi Mami online. Di kamar berapa, Kak? Oh, ada lift. Naik lift. Ah, yang aku bingungkan adalah kok bisa gitu loh Bunda Diva ini dia sakit. Wanita perkasa seperti dia kok bisa sakit? Ada dua tadi kan. Ada dua. Sakit apa, Kak? Dia kayaknya sakit hati deh. Pemirsa, kita surprise-kan dia. Apakah dia siap untuk melihat kehadiran kami? Kamar nomor berapa? 2207 di mana? Oke, terima kasih. Inilah detik-detik. What? Kok Anda bisa sakit? Anak anak online Mami terkasih tercinta terap tudut. Kok bisa sakit sih? Itu yeah. Katanya ada virus gitu di perut. Iya, gila-gila virus deh. Bukan, apa namanya? Bakteri. Anak-anak online Mami juga ada di sini. Anak-anak online. Ini anak asli, bukan anak online. Iya, yang aku bingung kan kok bisa perempuan ini sakit. Katanya Wonder Woman. Wanita ini ya. Walaupun dia sakit di infus, tapi tetap aja dia mau kerja, kerja dan kerja. Anak-anak online Mami. Punya Mami keluarin. Jadi pelajaran penting untuk kita semua adalah jangan sampai kita kecapean. Jangan sampai kecapean akhirnya tumbang kayak Mami kita. Mami kita dia kecapean, makannya sembarangan, akhirnya dia jatuh juga, ya kan? Siapa yang menyangka seorang Wonder Woman ini? Woman Wonder. Woman Wonder kata Atta. Atta tolong jelaskan Bunda sakit apa? Sakit apa ya? Coya! Kak Gaby nyangka gak Bunda bisa sakit? Aku bilang aneh dia kenapa bisa sakit ya. Oh iya guys, by the way. Aduh. Mungkin ini settingan kali, Kak. Kayaknya aku yakin settingan deh. Ini kan ratu settingan. Semuanya kena aku loh. Iya. Dokter-dokternya. Apa hati? Naya-naya Cika Luna. Artis. Terkenal lah. Kak Gaby, gimana besok mau ke Thailand? Persiapannya udah 95%. Tapi sekarang ini rada-rada agak flu. Capek mungkin karena karena dekat sama Bunda Diva, jadi flu. Enggak, kurang istirahat. Terus tadi udah kelar packing semuanya. Tinggal nunggu besok evening gown-nya mendarat dari Semarang. Udah abis itu prepare deh berangkat. Yeay, kita siap untuk antar, kita hempaskan semua. Bunda nanti antar juga kan? Sakit gimana mau antar? Antar ke airport. Aku gak bisa. Gak bisa? Kapan ke airport? Besok, lusa. Bisa besok, masih di lusa, sini. Lusa. Minggu kan? Iya, masih di sini. Oh masih di sini, lama kali lo perempuan ini settingannya. Pokoknya Kak Gaby, I wish you all the best, do your best. Sampai di sana harus ngondek sengondek-ngondeknya. Usahakan outfitnya selalu on point, makeup selalu on point, rambut selalu on point, okay? Dan yang paling penting adalah attitude. Okay. That's right. Okay. Pokoknya gak sabar deh guys. Pokoknya kalian jangan lupa untuk support. Perlu ini gak sih support dari Pageant Lover untuk voting-voting apa gitu. YouTube sih paling penting dulu. Karena sekarang ini kan masih di YouTube dulu untuk vote. Jadi
kayaknya sih aku sih paling tinggi untuk kalau di YouTube. Tapi nanti aku akan taruh linknya di bawah biar mereka bisa nonton dan mereka like juga ya. Paling tertinggi aku sampai saat ini fontnya, viewersnya juga paling tertinggi. Jadi itu untuk video introduction. Dan nanti itu bakal ada lagi font untuk swimsuit, national costume, oh my god, favorit. Banyak sih tahun ini banyak banget the best-nya. Yay, pokoknya nggak sabar nanti tanggal 7 Maret. Aku akan pergi terbang langsung menuju Thailand untuk mendukung Gaby Festa Indonesia. Dan semoga bisa mendapatkan mahkota Miss International Queen atau minimal masuk top 10. Yes. Wish you all the best, Kak. Hai, Dede. Halo. Udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu kita di Rusia ya. Oh iya, gara-gara tragedi-tragedi itu. Astagfirullah, jangan dibahas, please. Jangan dibahas. Udah kok masuk. Kamu bisa ada di sini sih? Ya kan mama kan, pasti ada lah. Kita selalu ada ya buat mami ya. Di hari-hari yang cowoknya. Hari-hari. Mami ada pesan-pesan terakhir. Hari-hari. Dari terakhir. Cok. Anak sekarang itu anak-anak ornamen terkasih tercinta tadi kau sih ngakak sampai bunda. Kok bunda gila gila masih main iPhone. Tapi bagus banget sih ini kameranya. Iya kan. iPhone 11 emang beda ya iPhone 11. Jadi sekarang tuh Kak Gaby sekarang mau nge-vlog juga semuanya dia hanya menggunakan handphone. Iya pakai iPhone 11 itu lebih bagus, ngeditnya lebih gampang, lebih mudah. Ini daripada pakai kamera ya, tuh bagus banget nih. Kualitasnya bagus banget. Mukanya, bener ya kan? Tapi pakai ini ya dek, kamera iPhone 11. Ya makanya harus beli iPhone 11. Bukan pakai Vivo. Dede kan yang punya iPhone XS Max pertama kan? XS Max ya. XS Max yang kita di Rusia itu loh. Iya. Soalnya kita salah menunggu bunda sampai bunda tertidur baru kita pulang. Kemana ke Rusia? Jadi kita sekarang lagi menghibur bunda dengan melatih Kak Gaby untuk nanti dia mendatangkan performa yang sangat luar biasa nanti pas nanti dia ajang Miss International Queen di Thailand nanti. Jadi kita melihat dia bagaimana caranya dia nanti untuk jalan, untuk evening gown dan catwalknya. Kita siap lihat. Ladies and gentlemen, please welcome Miss International Queen Indonesia, Gaby Festa. Shh, bagus sekali. Bagus banget, aku suka. Itu untuk swimsuit. Oke. Next, evening gown. Ih, bagus, suka. Ih, bagus sih. Pada wikah. Oh mati. Oh ada swing-swingnya juga ya. Nah. Nah. Nah bagus. Ini meninggal memang harus gitu pelan-pelan. Amazing, sumpah aku harus akui. Aku harus akui bagus banget. Sumpah.
bagus banget kak, aku gak nyangka lo bisa sebagus itu. Kita sudah menyaksikan penampilan dari Gaby Vesta, luar biasa kak. Aku sangat yakin kau bisa menghentakkan rusuk-rusukmu itu. Kuncinya pada deh. Dan minimal 2-3 ya, minimal. Jadi nanti nampak. Next year. Nontonlah kita semua nonton semua. Next year, Dede. Next year, Dede Satrio, coy ya. Dan sekarang saatnya kita untuk pulang. Dede Atta Halilintar. Dadah. Anak-anak online manin. Terkasih tercinta teratu deh. Mas, orang sakit masih aja bikirin penampilan ya. Jangan deket-deket. Dadah anak-anak online mami terkisah tertentu tuh, Dad. Dadah. Dadah, makasih. Nanti kita kesini lagi ya, Bun. Dadah. Annyeong. Annyeong gassamida. Bye-bye. Goodbye. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampailah juga aku di kosan, udah di parkiran. Oh my God, aku senang banget guys hari ini karena benar-benar aku produktif. Maksudnya agak-agak terharu sedih gitu loh karena selama ini kan kalian seperti kalian tahu 4 bulan aku terkurung dalam kamar, tidak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Dan akhirnya sekarang aku bisa lagi kembali trying to be normal again. Akhirnya, ya aku senang banget. Terima kasih banyak teman-teman semua yang selalu memberikan aku support lewat Instagram, lewat komen-komen, lewat DM. Thank you guys so much. Dan ya, sekarang aku udah sampai di kosan aku. Aku lagi mau naik ke atas, siap-siap. Terus aku mau tidur karena besok another day, another new hope. Jadi, semoga aja besok aku bisa bangun dengan sehat-sehat, lebih fit lagi, dan bangun dengan penuh harapan bahwa nanti kehidupanku akan lebih baik dan lebih ini ya, berguna lagi untuk sesama dan pastinya diriku sendiri. So ya, yeah, terima kasih banyak semua yang sudah nonton vlogku hari ini. Thank you guys so much for watching. And yeah, always be positive dan selalu be kind karena you will never go wrong with kindness. So yeah, thank you guys so much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye. You do you, 'cause I don't love you, boy.